You sudah jual komputer berapa lama? Saya baru beli seminggu sudah rosak. Kasih tanggungjawablah. Biasa tak terkena keadaan yang macam tu? Nak buat tuntutan tebus rugi. Mai sini, abang ajar. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan pembelian barangan dan perkhidmatan, contohnya tidak berpuas hati dengan pembaikan kenderaan atau nak pergi mancung tapi tertipu dengan pakej, ubah suai rumah tak siap-siap-siap dan banyak lagi. Okey, sebenarnya anda boleh membuat tuntutan tebus rugi tau. Cara ni macam ni. Call sahaja pejabat TTPM Perak 05241-2315 untuk dapatkan nasihat berkenaan dengan kes tuntutan boleh dituntut ataupun tidak. Sekiranya tuntutan tersebut boleh dituntut, bolehlah memfailkan tuntutan tersebut melalui dua kaedah. Okey, yang pertama, hadir sendiri ke pejabat TTPM Perak dan isi borang ni. Yang kedua, untuk membuat tuntutan ini lebih mudah, sila layari ttpm.kpdn.gov.my. Jumlah tuntutan tidak melebihi RM50,000 dan fee pemfailan hanya RM5 sahaja. Okey, anda dah tahu cara membuat permohonan tuntutan tebus rugi kan? Okey, nak video lebih detail cara membuat permohonan online dan sebagainya? Komen part 2 di bawah dan jangan lupa follow, like, komen dan share. Assalamualaikum.